Hai guys, di video hari ini aku akan membahas dengan kamu tentang topik beasiswa di Jerman. Ini adalah topik yang menurutku sangatlah menarik, akan sangat membantu banyak orang, jadi makanya aku memutuskan untuk membuat video ini. Di video ini aku akan membahas tentang 5 hal yang sangat penting tentang topik ini. Yang pertama ada informasi general tentang beasiswa di Jerman, yang kedua adalah tipe-tipe beasiswa di Jerman, yang ketiga adalah persyaratan, yang keempat adalah bagaimana cara mendaftar atau bagaimana cara mendapatkan beasiswa di Jerman, dan yang kelima adalah apa aja yang akan kamu dapatkan kalau misalnya kamu berhasil mendapatkan beasiswa di Jerman. Sebelum aku mulai video ini, aku mau sedikit bilang dengan kamu bahwa beasiswa di Jerman ini adalah topik yang sangatlah rumit. Banyak banget variasi yang kamu bisa dapatkan, banyak banget organisasi yang memberikan beasiswa. Jadi di video ini aku nggak bisa bilang dengan pasti bahwa ini adalah cara yang harus kamu lakukan, karena setiap organisasi, setiap beasiswa, setiap level edukasi kamu ini akan sangat berbeda caranya untuk mendapatkan beasiswa di Jerman. Jadi di video ini aku akan mencoba untuk kayak menggabung semua informasi yang ada tentang topik ini dan memberikannya ke kamu supaya kamu bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang topik ini. Yang pertama ada informasi general. Sebenarnya kebanyakan universitas di Jerman, apalagi universitas yang punya negara, ini adalah gratis, di mana ya kamu nggak ada biaya uang kuliah. Walaupun ada sedikit biaya administrasi yang harus kamu bayar, tapi kalau kamu bandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika atau Australia, ini biayanya sangatlah murah. Ini makanya kenapa banyak orang berpikir bahwa di Jerman nggak akan ada beasiswa karena kuliah di Jerman juga gratis. Tapi ini sebenarnya tidaklah benar, karena di Jerman ini mereka tetap memiliki beasiswa, mereka tetap memberikan beasiswa kepada orang-orang yang menurut mereka pintar, yang deserving of a scholarship. Jadi memang banyak sekali macam-macam beasiswa di Jerman dan kamu bisa mendapatkannya. Untuk beasiswa di Jerman itu memang kebanyakan adalah untuk jenjang studi master dan ke atasnya, jadi seperti S2, S3, dan lain-lain. Tapi walaupun ini benar, tetap ada beberapa pilihan beasiswa untuk S1. Kemudian kalau misalnya kamu mau mendapatkan beasiswa di Jerman, kalau kamu bisa, aku sangat rekomendasikan untuk mencari beasiswa, mendaftar beasiswa, melakukan semua prosesnya di Jerman, dari Jerman, karena ini akan jauh lebih gampang seperti kamu tahu dengan visa, gimana kalau misalnya mereka ntar mau interview kamu, kalau mereka mau ketemu kamu, dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya kamu baru lulus SMA dan kamu mau mencari beasiswa untuk S1, ini aku sangat rekomendasikan untuk melakukannya dari Jerman, karena kalau kamu mencari beasiswa S1 dari Indonesia untuk kuliah di Jerman, ini pilihannya sangatlah terbatas. Yang kedua aku mau bahas adalah tipe-tipe beasiswa. Seperti aku bahas di awal video aku ini, aku udah bilang ke kamu bahwa banyak banget tipe-tipe beasiswa yang kamu bisa temukan di Jerman. Yang pertama dan yang aku mau bilang paling normal adalah Deutschlandstipendium, atau ini adalah beasiswa Jerman. Seperti namanya, ini adalah beasiswa di mana uangnya kamu akan mendapatkan dari negara. Jadi ini adalah ya seperti program nasional, program negara Jerman untuk memberikan uang beasiswa untuk murid-murid yang mau belajar dan murid-murid yang bisa membuktikan bahwa mereka sangat berprestasi, mereka sangat pintar, dan lain-lain. Kemudian setelah itu juga ada tipe dari privat atau dari perusahaan. Ini adalah ketika biasanya perusahaan di mana kamu udah bekerja, mereka akan membayar kamu untuk melanjutkan studi kamu. Jadi contohnya ini terjadi sama teman aku di mana dia udah kerja di salah satu perusahaan konsultansi selama 2 atau 3 tahun, dan setelah itu dia dipanggil sama perusahaan dia dan dia dibilang bahwa kamu mau nggak lanjut S2 kamu, kita akan bayarin semuanya. Jadi ini juga normal, tapi ini tidak terlalu gampang didapatkan karena pertama kamu harus udah kerja di perusahaan itu. Yang ketiga adalah organisasi negara, dan ini juga sebenarnya ada yang paling normal di dunia internasional. Ini contoh yang mungkin kamu pernah dengar adalah DAAD dan juga Erasmus, dan ini basically adalah di mana ada satu organisasi di negara yang ngurusin semua beasiswa ke macam-macam universitas. Tidak semua universitas akan bergabung dengan organisasi ini, tapi kebanyakan universitas di Jerman mereka akan juga menawarkan beasiswa dari organisasi ini. Kemudian ada juga yang organisasi tapi dari non-negara. Jadi ini bisa misalnya seperti adalah
sekolah-sekolah yang privat, bisa juga dari perusahaan, atau bisa misalnya ada kayak orang yang membuat organisasi. Ini adalah di mana mereka mengumpulkan uang, mereka mengatur uangnya sendiri, dan kemudian mereka juga membagi uangnya untuk beasiswa. Jadi ini adalah 4 tipe beasiswa di Jerman yang bisa kamu dapatkan. Yang ketiga adalah apa aja yang akan kamu dapatkan. Ini sebenarnya juga adalah hal yang sangat unik dari beasiswa di Jerman, karena seperti kamu tahu, kebanyakan universitas di Jerman gratis. Jadi apa aja yang sebenarnya akan kamu dapatkan dari beasiswa di Jerman, ini juga akan sangat berbeda. Kalau misalnya aku ngomongin tentang Deutschland Stipendium atau beasiswa yang kamu dapatkan dari negara Jerman, ini kamu akan mendapatkan 300 euro per bulannya. Uangnya ini akan kamu dapatkan dari universitas kamu, dan lagi-lagi berbeda. Biasanya uangnya akan ditransfer ke kamu, atau kadang uangnya digunakan untuk misalnya kayak untuk bayar buku dan lain-lain. Jadi ini bukanlah hal yang aku bisa bilang ke kamu bahwa beasiswa di Jerman kamu akan mendapatkan ini. Kemudian untuk beasiswa dari perusahaan atau beasiswa yang privat, ini juga akan berbeda lagi. Teman aku, dia didapetin, yang dia dapatkan adalah full, dibayarin S2, dibayarin apartemen dia, dia juga dapat uang jajan dan lain-lain. Ya, kemudian ada teman aku satu lagi, dia juga dapat beasiswa dari kantor dia, dan apa yang didapatkan adalah cuman biaya untuk kuliah. Jadi dia tetap harus bayar apartemen, dia tetap harus bayar uang makan. Tapi biasanya yang akan kamu dapatkan tentunya adalah pertama untuk mengcover biaya administrasi kuliah kamu. Kemudian kadang ada beasiswa juga yang memberikan coverage untuk apartemen kamu, atau kadang mereka membantu sedikit bayaran apartemen kamu. Ada juga beasiswa yang membayar asuransi kesehatan kamu dan lain-lain. Jadi ini adalah sangat bervariasi. Tapi apa yang aku bisa bilang ke kamu, kalau kamu mendaftar atau memberikan aplikasi kamu untuk beasiswa, mereka akan dengan sangat jelas memberikan kamu informasi apa aja yang akan kamu dapatkan, apa aja yang di cover, dan kemudian berapa lama juga. Kemudian aku juga mendapatkan pertanyaan dari salah satu subscriber aku tentang apakah kamu harus balas budi atau enggak. Ini seperti aku bilang, juga akan tergantung dengan beasiswa yang akan kamu dapatkan. Untuk Deutschland Stipendium itu biasanya kamu enggak harus balas budi. Tapi biasanya di mana kamu harus balas budi itu adalah lebih ke beasiswa yang privat atau yang dari universitas. Jadi seperti aku bilang tadi itu, teman aku setelah dia lulus S2 dia, dia harus balik lagi ke kantor dia, dan kemudian dia harus kerja kalau nggak salah selama minimum 2 tahun. Jadi dia basically harus stay di perusahaan dia selama 2 tahun. Tapi ini adalah cuman dia, dan teman dia ada, dia cuman harus kerja lagi balik selama 6 bulan. Jadi ini sangat berbeda-beda, tapi biasanya untuk yang balas budi adalah lebih ke yang privat atau yang dari perusahaan. Ada juga biasanya kadang beberapa organisasi yang memberikan beasiswa, mereka nggak minta kamu balas budi, tapi apa yang mereka minta adalah biasanya kadang mereka memberikan sedikit syarat atau peraturan gimana kamu bisa menggunakan uangnya. Jadi misalnya dia bilang, okay, kamu dapat misalnya 500 euro sebulan dari kami. Yang kamu boleh gunakan misalnya ada 200 euro untuk beli buku, 100 euro untuk beli makanan di kuliah, dan lain-lain. Jadi ini akan berbeda-beda tergantung beasiswa mana yang akan kamu dapatkan. Yang keempat aku mau bahas adalah tentang persyaratan. Dan lagi-lagi sayangnya guys, maaf banget, jawabannya adalah macam-macam. Aku nggak bisa bilang bahwa persyaratan untuk beasiswa A akan sama dengan persyaratan untuk beasiswa B. Tapi biasanya apa yang akan kamu harus berikan adalah tentunya ijazah terakhir kamu dengan nilai-nilai kamu. Yang kedua adalah sertifikat bahasa. Dan yang ketiga adalah motivation letter, atau ini adalah basically kertas satu halaman di mana kamu menjelaskan tentang diri kamu, kenapa kamu spesial untuk mendapatkan beasiswa, kenapa mereka harus memberikan uang mereka untuk kamu, dan lain-lain. Ini adalah biasanya persyaratan yang paling normal. Tapi kalau misalnya kamu melihat lagi untuk beasiswa tertentu, biasanya mereka akan memberikan ya persyaratan ekstra. Persyaratan ekstra yang paling sering ditanyakan adalah misalnya mereka harus bilang bahwa kamu menunjukkan ya prestasi kamu. Prestasi apa yang kamu udah dapatkan, project-project apa yang kamu sudah lakukan, misalnya di ketika kamu kerja atau ketika kamu kuliah dulu. Kemudian ada juga kadang mereka minta untuk kamu membuat paper research, kadang mereka mau lihat thesis kamu, kadang mereka mau lihat ya apa aja yang udah kamu lakukan, apa aja portfolio kamu, dan lain-lain. Jadi ini sangatlah macam-macam apa yang mereka akan minta. Tips yang aku mau berikan ke kamu adalah berikan apa aja
yang akan menunjukkan bahwa kamu spesial, bahwa kenapa mereka harus memberikan uang mereka ke kamu. Apa juga yang sangat membantu adalah letter of recommendation. Jadi kalau misalnya kamu mau mencari beasiswa untuk S2 dan kamu udah S1, biasanya kamu bisa nanya ke dosen kamu atau nanya ke tempat misalnya di mana kamu kerja untuk membuat letter of recommendation, di mana mereka menjelaskan ke organisasi beasiswa bahwa kamu adalah orang yang kerja keras, kenapa mereka suka kamu, kenapa mereka mempekerjakan kamu, dan lain-lain. Jadi ini sangatlah akan ya memotivasi mereka atau menunjukkan ke mereka bahwa kamu adalah orang yang sangat berprestasi, kamu akan bekerja keras, dan kayak mereka nggak akan nyesel karena mereka udah memberikan uang mereka ke kamu. Yang kelima adalah cara pendaftaran dan di mana kamu bisa mendapatkan informasi lebih detail dan lebih ekstra tentang topik ini. Di box description aku yang kamu bisa temukan di bawah video aku, ini aku akan menaruh banyak banget link yang sangat penting di mana kamu bisa menemukan informasi tentang beasiswa di Jerman. Yang paling terkenal adalah DAAD Scholarship Database, dan ini adalah database di mana kamu bisa mencari beasiswa yang akan cocok dengan profil kamu. Kemudian ada lagi banyak banget link yang akan aku taruh di bawah itu. Jadi please buka description box aku, klik-klik website yang akan cocok dengan kamu, dan kalau misalnya kamu udah menemukan beasiswa yang cocok dengan kamu, kamu klik beasiswa itu, dan kemudian kamu bisa cari persyaratannya apa aja. Ini akan sangat macam-macam. Ada yang kamu harus bikin account, kemudian kamu harus kirim semua dokumen kamu, ada juga yang kamu harus ngirim semuanya lewat pos, ada yang mereka minta interview, ada yang mereka nggak minta interview, malah ada satu aku lihat dari Mawista, itu sangat gampang, kamu tinggal jawab 5 pertanyaan, terus kamu udah ngirim aplikasi kamu, jadi ini sangatlah bermacam-macam. Jadi, take your time, buka link-link yang udah aku taruh, dan ya cari beasiswa yang cocok dengan kamu, dan ikutilah peraturan atau cara-cara yang mereka udah bilang ke kamu di website mereka. Okay guys, jadi itu video aku hari ini, dimana aku udah berbagi dengan kamu tentang topik beasiswa di Jerman. Aku tahu ini adalah topik yang lumayan ribet, yang sangat berat, dan mungkin nggak terlalu straightforward, karena memang banyak banget variasi-variasi beasiswa di Jerman yang kamu bisa dapatkan. Tapi aku harap video ini udah membantu dengan kamu, dan seperti aku bilang, bukalah link-link yang aku taruh di bawah video aku. As always, jangan lupa like dan subscribe. Dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!